aturan ini kan menyasar ke anak-anak remaja dan usia sekolah gitu ya. Ya. Nah, ini saya lebih mau menekankan soal pendidikan seksnya di lingkungan sekolah. Kalau menurut pengamatan dari Mas Indra ini sejauh ini bagaimana peran sekolah dalam mensosialisasikan soal terkait pendidikan seks kepada siswa-siswanya, Mas? Apakah sudah cukup komprehensifkah atau memang banyak yang masih diabaikan dan perlu lebih diutamakan, gitu, ditekankan lagi di pendidikan sekolah? Gini loh, harus diakui kan tadi karena kita itu sangat beratnya urusan persekolahan, ya kan? Itu yang membuat kita ini negara yang mungkin paling banyak mata pelajarannya, Mas. 17 mata pelajaran. Di negara lain itu cuma 4, 5, maksimal itu 8 mata pelajaran satu semester. Kita ini 17. Ya kan? Kita ini 17. Dan kalau kita lihat kehidupan anak-anak terutama perkotaan di Indonesia, ya itu pagi sampai sore sekolah kan, karena rata-rata full day kan kalau di kota-kota di perkotaan lah rata-rata full day. Pulang sekolah ngapain, Mas? Bimbel. Masih lanjut ya, masih tentang sekolah lagi gitu. Ya? Jadi isinya tentang persekolahan dan kalau kita bicara persekolahan. Yang dipelajari itu ya gimana ngitung sinus kosinus tangan, gimana ya kan ngafalin apa ini kimia kan gitu loh. Hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak mengajarkan misalnya ini kan bagian kalau yang kita sebut learning how to live together. Bagaimana cara hidup bersama dengan yang lain. Ya kan? Kehidupan seksual itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Itu tidak bisa dihindari. Tetapi bagaimana cara mengedukasinya, itu saya yakin kok, sekolah-sekolah itu tidak berani memberikan pembekalan seks. Secara umum ya, karena sudah sibuk dengan urusan-urusan akademis. Atau masih terlalu dianggap tabu, Mas, masalah hal seperti itu di lingkungan sekolah untuk dibahas? Iya, salah satunya juga seperti itu kan, apa... jadi serba nggak enak kan gurunya untuk memberikan ini. Belum lagi sekarang nanti misalnya, ya kan? Bayangin aja Mas, ada guru yang mengajarkan pendidikan seks gitu. Terus anaknya ada yang ngerekam, terus diunggah ke medsos. Itu yakin nggak itu bakalan jadi viral, jadi heboh? Dan betul, guru tersebut akan dicaci maki netizen. Padahal dia akan memberikan pendidikan yang sangat penting, tetapi diterimanya kan berbeda sama dengan sebetulnya dengan PP ini.